Welcome back guys, jumpa kembali dengan saya Om Joko. Kali ini pada edisi Autoflash saya akan tampilkan satu modifikasi mobil Suzuki Karimun Wagon R GS untuk tahun 2017 dari kota Bekasi. Itulah mobil milik Tante Gloria yang telah bergabung ke dalam Karimun Club Indonesia sejak tahun 2020 dengan ID 7216 dan ID KCBES 375. Mobil dimodifikasi dengan konsep overland, tampak berotot namun tetap elegan. Bagaimana modifikasi lebih detail baik bagian eksterior maupun interior dari mobil ini yang biasa digunakan untuk keseharian maupun traveling Bekasi ke Jawa Timur, tepatnya di kota Malang. Ini dia liputannya, check it out. Check the mic and make sure it sound right, boys. We'll be right back.
it sound right, boys. Sound right, boy. Semuanya, itulah tadi liputan kita kali ini, modifikasi mobil Suzuki Karimun Wagon R GS tahun 2017 dari KCBS Kota Bekasi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi sahabat semuanya. Terima kasih kepada Tante Gloria KC Ladies Super Macho yang telah memberikan kesempatan pada tim Mikumita untuk mereview mobil kebanggaannya. Sampai jumpa lagi dan salam otomotif Indonesia. Coy. Like and subscribe my Mikumita channel.